Liu Wei bermain piano dengan jari kakinya. Ia kehilangan lengannya di usia 10 tahun karena tersengat listrik saat bermain petak umpet. Sekarang di umur 23 tahun, dia menjadi terkenal dalam acara televisi China's Got Talents atas bakatnya ini. Saya tidak merasa berbeda dengan orang lain. Saya kehilangan kedua lengan, tapi saya masih bisa mengejar hal yang saya suka. Mungkin inilah yang orang lain hargai tentang saya. Liu mulai bermain piano 5 tahun lalu. Ia sering melatih jari kakinya untuk menekan touch piano 7 jam sehari. Tekad kuatnya inilah yang ia percayai sebagai alasan penonton menyukainya. Senin lalu, ia memainkan hasil karyanya di konser perpisahan di Beijing. Ia akan memulai tur dunia ke Amerika Serikat, Austria, Hong Kong, dan Inggris.